Ya, sobat bonsai, jumpa lagi dengan saya, Made Suka, di channel YouTube Suka-Suka Bali Bonsai. Channel yang selalu memberikan informasi dan inspirasi dunia bonsai. Nah, teman-teman, hari ini kita jalan-jalan mencari bahan juga, terutama pohon santigi, sancang, ting putri, atau yang lain. Nah, di sini pohonnya banyak sekali. Kita akan cek-cek siapa tuh yang cocok, dan teman-teman pun siapa tahu juga ada yang cocok. Untuk sama khususnya bahan-bahan sendigi. Karena di sini ditawari pohon-pohon sendigi yang bagus-bagus ya. Dan murah-murah. Ada yang murah, ada yang jual yang mahal. Nah, bagi teman-teman peminat silahkan. Khususnya pohon sendigi ya. Terutama sendigi Sumba. Kita cek nanti review. Satu-satu seperti apa kondisinya. Kita cek aja langsung teman-teman. Yuk, kita dari awal dulu. Nah, ini salah satu pohon santigi. Nah, kita cek ini size-nya, kita ukur coba, teman-teman. Coba kita ukur tingginya. Tingginya kurang lebih sekitar 29 cm. 29 cm. Kita lihat karakternya, ini pohon tumbuh di atas batu, batunya ori. Nah, teman-teman bisa perhatikan batangnya, kerak batangnya. Nah, tuh ada keringan, ada tekukan juga di sini. Ada tekukan juga di sini. Untuk terusan mahkota, teman-teman perhatikan, ini sudah naik sampai di atas. Kondisi pohon subur dan percabangan sudah mulai lengkap ya. Karena untuk mencari percabangan lengkap begini lumayan lama proses sobat bonsai. Jadi lumayan lama prosesnya. Kondisi pohon subur sekali, hijau, daunnya hijau, daunnya hijau. Rapat. Nah, ini jenisnya jenis Sumba. Kalau jenis Sumba, berarti daunnya bisa rapat. Ini kita cek keliling. Perhatikan belakangnya seperti apa. Tuh, teman-teman. Satunya dapat. Ada keringan juga di sini. Keringan juga. Nah, ini ditawari harga 5.000, jadi 5 juta. Nah, jadi pohonnya udah dikemas di pot ya. Tinggal cukur rapi. Ini bisa ikut partisipasi kontes. Lanjut lagi, kita cek. Nah, ini harganya dikasih murah-murah nih. 500.000 sobat bonsai. 500.000. Teman-teman bisa perhatikan kondisi rimbun subur. Nah, ini sebagai penghias rumah juga bagi teman-teman yang punya yang senang dengan setigi. Ini udah dikemas di pot. Ini size-nya demek juga. Ya, kurang lebih tingginya 23 cm. Jadinya. Ini teman-teman perhatikan. Silakan, siapa cepat dia dapat. Ya, kita geser lagi. Ada sedikit, wah ini luar biasa nih teman-teman. Nah, ini lagi sedikit rimbun sekali daunnya. Daunnya istimewa sobat bonsai. Daun yang kecil, lebat, dan kondisi pohon subur sekali ini. Kalau dicukur ini rutin terus
bisa tahun ini 4 sekali rapat. Ini jenis daunnya Santigi Sumba. Santigi Sumba. Coba kita lihat seperti apa kondisi batangnya. Penasaran? Siapa tuh cocok buat teman-teman juga? Kita ukur dulu ya, berapa tingginya nih? Ke tangan aja, kita tahu dah. Tingginya kurang lebih 25 cm. Jadi cocok untuk demek ya, desainnya. Nah, kita lihat dalamnya karakter seperti apa. Wih, luar biasa teman-teman. Karakter tuanya. Ada keringannya. Nah, ini nih. Ini pohon berbatang dua. Berbatang dua. Ini satu, ini dua. Nah, di sini tantangnya buat dua mahkota. Jadi mahkota utama satu, mahkota kedua. Ini sudah didesain menjadi dua mahkota. Pohonnya keren juga. Nah, untuk tingkat tahapannya kita lihat. Percabangnya udah, teman-teman perhatikan. Cabangnya, cabang, nak cabang, ranting udah pemecahan. Udah sampai ranting. Tahap untuk mengejar cucu ranting. Anak ranting ya, cucu ranting. Tuh. Kita lihat dengan bawahnya seperti apa kondisinya. Bagus teman-teman. Kita lihat putar ya, kita lihat seperti apa kondisinya. Kondisi pohonnya subur sekali. Kita lihat bahan bawahnya. Nah, ini teman-teman. Jadi batunya ini cantik sekali. Percabangannya. Sekali lagi. Ini kedepannya bisa jadi petarung sobat bonsai. Calon-calon petarung. Yang penting pintar ngemasnya seperti apa. Tantang buat trainer ini. Nah, ini keren pohonnya. Dikemas pot kotak. Ini ditawari harga 11 juta. Boleh nego dikit. Dengan karakter seperti ini luar biasa sobat bonsai. Keren pohonnya. Ini jenis Sumba ya. Jangan lupa, jadi jenis Sumba ini daunnya rapat sekali ke depannya. Kita cek lagi sebelah. Ini pohonnya masih banyak. Nah, ini Santigi lagi. Ini konsepnya bunjin. Yang tadi twin. Ini bunjin. Tuh, teman-teman perhatikan. Ada batu karangnya. Ada batu karangnya, sobat bonsai. Karakternya, memperhatikan. Kondisinya subur. Desain untuk bunjin. Desain untuk bunjin. Kaca keberadaan batangnya. Tumbuh di atas batu. Karakternya keren teman-teman pohonnya. Ini jenis Sumba sama. Untuk ukuran tingginya 25 cm. Cocok desain untuk The Max. Untuk keliling kita lihat belakangnya seperti apa. Wih, akarnya bagus juga. Ada akar keluar nempel batu. Ini dari sini bagus juga. Jadi dua muka punya. Dari belakang bagus, dari depan bagus. Subur sekali. Wah, keren. Ini tawari 2,5 sobat bonsai. 2,5 juta.
subur ya, tinggal penataan aja. Selanjutnya kita cek sebelah. Nah, ini tambah keren nih. Nah, ini keren sekali pohonnya juga. Nah, senang-senang saya nih. Kita cek keberadaan pohonnya. Ini berbatang juga dua. Berbatang dua, konsepnya twin ya. Nah, ini twin, ada batu karangnya. Ini yang bikin unik sekali, bagus sekali. Lengket, nempel, itu teman-teman perhatikan. Kita putar dulu ya, lihat kelilingnya seperti apa kondisi belakangnya. Pohonnya subur. Nah, ini bagian belakang teman-teman. Posisi belakang nih. Posisi belakang. Ini desain untuk di depan. Subur, daunnya kecil, rapat. Jenisnya sendigi sumba, ada batu karang. Untuk ukuran tingginya kurang lebih 125 cm. 25 cm ya. Ini keistimewaan pohon ini berbatang dua. Jadi konsep kita bisa buat dua mahkota. Bisa buat dua mahkota, teman-teman. Nah, di sini udah disetting mahkota duanya, mahkota satunya di sini ya. Nah, di sini ini mahkota duanya. Ini pohon dikemas atau di tempat pada pot opal. Ukuran potnya 30 cm. Ini ditawari harga posisi di 7 juta, boleh nego. Nah, udah siap tampil di prospek. Dan ini punya prospek ke depan ya. Yang penting gimana teman-teman bisa nyuburkan, menjadikan emasnya biar menjadi bonsai yang bagus. Keren, luar biasa teman-teman. Nah, untuk teman-teman penawaran silahkan dihubungi di kolom deskripsi. Ada nomor WA, kita bantu buat teman-teman untuk memperlancar memiliki pohon ya. Ya, cek di kolom deskripsi, ada nomor WA di sana. Terus kita geser lagi. Nah, ini yang cascade. Teman-teman yang mau cari bahan cascade sandigi. Keren batangnya tuh. Atas juga bagus naiknya. Jadi sini ada naiknya, teman-teman. Ini batang utama. Naik, terus batang kedua turun. Turun sampai besar turun. Nah, kondisi pohon subur ya, tinggal mengarah-mengarahkan aja. Ini bahan semi cascade, jarang ya didapat. Kita coba lihat keliling seperti apa kondisinya. Bagian belakangnya bagaimana. Keren teman-teman. Semi cascade, yang senang pohon semi cascade silahkan. Nah, ini bahan yang keren depannya. Ini tawari harga 5.000. Bisa nego. Siapa tahu dikasih 2,5 atau 3 juta sobat bonsai. Nah, ini pohonnya. Ada karangnya. Untuk jenis asal muasal dari sumba. Karena saya lihat daunnya rapat sekali juga nih. Nah, ini rapat. Hijau, pekat. Keren teman-teman. Kalau bagi yang memiliki, ingin memiliki atau minat, bisa hubungi di kolom deskripsi. Sudah siapkan nomor WA. Bisa nego langsung. Masih banyak teman-teman yang lain. Nanti kita review. Ya, teman-teman bisa pilih. Ya. Jumpa lagi lain kesempatan. Semangat. Salam Demak.